102. Okey, pandangan ini kali pertama saya di Turis ya. Dan saya merasakan sungguh terharu kerana dipanggil oleh PBSI untuk bertugas di sini sebagai komentar ataupun juru acaranya ya, MC masa seremoni. Dan saya merasakan ini satu event yang amat bagus sekali untuk penduduk-penduduk di Siak inilah. Kerana selain daripada berlumba, ianya akan mencetus ekonomi ya kepada seluruh penduduk di Siak ini. Contohnya ya, saya penggemar asam pedas di Johor di Malaysia. Dan saya dapat merasakan asam pedas di sini mungkin berlainan rasanya. Jadi saya ingin cuba dan saya dikabarin ada 3 ikan yang istimewa di sini ya. Itu tapa, patin, baung ya. Yang mana ingin saya cuba ketiga-tiganya nanti. InsyaAllah kalau diizinkan itu. Dan ianya membuka mata kepada orang luar ya, orang asing, bahawa Siak ni satu tempat yang istimewa yang perlu dikunjungi selepas acara ini. Ya, macam saya, insyaAllah saya akan datang lagi di sini. Bawa rombongan, bawa pasukan, rakan-rakannya. Ya, mudah-mudahan di tahun hadapan di kejohanan Siak Riau ya, yang lagi besar lagi skillnya, mungkin saya akan bawa saya punya tim yang dikenali sebagai JDT Cycling Team. JDT ya, Cycling Team. Maknanya JDT itu short form kepada Johor Darul Ta'zim. Gitu. Terus tentang ini masyarakatnya, keramahannya, kemudian setakat kebersihannya ini, ya, setakat gimana? Ini saya tidak menghadapi sebarang masalah sepanjang saya berada di sini dari tanggal 17 September sehingga hari ini. Semuanya kalau saya ingin mohon bantuan ya, mereka dengan sedianya membantu saya. Contohnya saya mau pergi ke apotek contohnya ya, ke apotek. Ya Bapak, saya hantarkan kan, maknanya saya memang rasa di sini dan di tempat saya di Malaysia ya, rasa kampung halaman. Rasanya macam kampung halaman gitu. Dan saya berharaplah event ini akan diteruskan ya, kepada skill yang lebih besar lagi, yang mana akan membuka mata kepada turis ya, untuk datang ke Siak ini. Untuk kotanya gimana? Suasana kotanya? Okey, suasana kotanya mungkin kalau membezakan saya di Johor, di Kuala Lumpur memang agak jauh ya. Tetapi saya percaya satu hari nanti bila saya kembali lagi di Siak ini akan lebih banyak lagi usahanya di sini ya. Yang mana mungkin cenderhatinya saya boleh bawa pulang di Malaysia gitu. Dan saya amat bersyukur saya dapat datang di Siak ni, yang mana Siak ni the truly Malay. Ya. Yeah.